Semua bro itu kerasa asli. Oh my god bro. Oja lepas coy. Maafkan Oja. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini, Mabro, saya bakal mau mereview perks baru nih, Mabro, ya. Ini dari Battle Pass Season 11, Mabro. Baru saja rilis, ya. Ini berguna banget sih, Mabro. Namanya Pinpoint. Saya bacain dulu nih, ya. Outline enemies when dealing or taking weapon damage and enhance aim assist. Oke. Nah, jadi ini ketika kita mendapatkan damage gitu, Mabro, dari musuh, ya. Itu nanti tuh kayak garis-garis itu biar kita tahu musuhnya tuh yang mana yang nembakin. Jadi itu terlihat lebih jelas, Mabro, warnanya. Misalnya berwarna merah lah, ya. Oke. Jadi musuh yang nembakin kalian tuh bakal tampak lebih jelas, jadi kalian bakal gampang memposisikan senjata kalian untuk bersiap menembak musuhnya, Mabro, ya. Nah, ini tuh ditingkatin juga aim assist-nya, Mabro, ya. Kalian pasti tahu lah, Mabro, aim assist tuh kayak gimana. Oca pakai, Mabro. Jadi untuk kalian nih yang sok-sokan enggak mau pakai aim assist, sebenarnya itu berguna banget. Oca aja sampai pakai, pro player lain juga sampai pakai. Jadi enggak usah malu untuk kalian yang pakai aim assist, ya kan? Karena emang worth it menurut Oca, Mabro, ya. Kerasa banget, ya. Misalnya kita tabrak-tabrakan sama musuh itu kadang kebantu banget, ya. Masih itu kayak ngebanting sendirinya, Mabro, tembakan kita. Oke. Jadi apalagi kalau dikasih pinpoint ini, ya, nambahin emasis, Mabro, ya, dibuff lagi. Wah, gokil sih. Tapi sayangnya, ya, kalau kita pakai pinpoint, Mabro. Nah, kita yang biasa pakai lightweight atau skulker nih, raster contohnya kayak Oca nih, ya, yang harus pakai lightweight. Kalau misalnya pakai SMG atau shotgun, Mabro, ya, atau skulker, ya. Nah, itu harus dikorbanin, Mabro, ya. Jadi kemungkinan, ya, Oca nggak pakai pinpoint sih, ya, karena ya aim Oca tuh udah kayak aim assist, pakai aim assist banget, ya. Aduh, nggak boleh songong, ya kan. Ya, jadi menurut Oca, kalau Oca nih pribadi nggak perlu pakai ini, Mabro. Tapi misal kalian, untuk kalian yang memerlukan bantuan, ya, pas lagi ngespray nembakin musuh, ya, suka nggak kena, ya pakai ini dulu aja, nggak apa-apa, Mabro, ya. Atau HP kalian yang nge-lekan itu pasti perlu buat bantuan tuh, buat bunuh musuh yang nembakin musuh. Nah, pinpoint ini berguna sekali, Mabro. Oke, okay. Oca udah siapin dua loadout LMG holder dan sama, ya, senjata pendek lah yang lagi meta sekarang, Mabro, menurut Oca, ya. Nah, kita aktifin dulu nih, Mabro, di setting basic aim assist kita aktifin. Ini sebenarnya udah nyala, tapi sebelum bikin konten, Oca nonaktifin dulu biar, ya, ngasih tahu kalian tempat aim assist itu di mana, ya. Jadi kalian harus tahu juga. Jangan kalian pakai pinpoint tapi aim assist sih yang nggak dinyalain, Mabro. Wah, Oca nggak tahu sih itu berfungsi apa enggak aim assist, Mabro, ya. Oke. Yuk, let's go. Kita langsung main aja, Mabro, daripada lama-lama. Yuk, Mabro, Oca udah di dalam game. Let's go. Kita hajar, Mabro. Oca udah siapkan Holger dan Fennec, ya kan? Hehe. Kita lihat kemampuan Holger ini. Soalnya kan aim assist tuh bagus, ya. Ya, buat player AR, LMG, SMG. Kerasa, Mabro, kerasa gitu. Mana musuhnya, ya? Oh, spawnnya flip, bro. Oh, I see you, bro. Jangan nunggu-nungguan, bro, sama gue. Nice, Mabro, itu kerasa asli. Lumayan banget, menurut Oca. Aduh. Sini ada orang lagi. Mantap. Kemana lagi musuhnya? Wah, asum turk. Kelihatan kali, ya, Mabro. Oca tuh gak sadar loh. Ternyata ini deathmatch. Oh my god, bro. Oca tadi nyalain semua matchnya, Mabro.
tapi asli enak banget. Iya kan? Wow, coba-coba pendek sama bro. Kita main berapa game kali ya? Ah, ini enak banget sih. Parah bro. Kelihatan ya mah bro, apa? Kalau kalian pakai ini tuh merah-merahnya kelihatan ada. Gosh, I'm sorry mah bro. Mantap. Mana musuhnya? Asli, misalnya kalian nih mah bro ya, tanpa pinpoint deh ya. Misalnya kalian tabrakan itu kerasa loh. Serius. Nice. Uhuy. Ya, dia pakai cold blooded ya. Oh my god, mah bro, maafin Oca. Ya, yeah, kita ngebantai-bantai coy. Oh, yay. Tapi cocok kerasa sih mah bro, kayak lebih apa ya, ada bantuan aja gitu loh. Lapas sakit banget bro, tapi ya suka lah. Oke, menang. Ide. Nice mah bro. Ya mah bro, kita lanjut main hardpoint mah bro ya. Tadi dapat TDM bro. Nah, akhirnya dapat hardpoint sekarang. Oke. Go 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 go. Ini masih sku. Mantap sekali mah bro. Mah bro musuhnya tidak ada mah bro. Oca lepas coy, maafkan Oca. Mantap sekali mah bro. Mantap sekali mah bro. Weh, jangan nembak-nembak gitulah. Nah gitu dong. Wow, mantap mah bro, lihat itu. Aimku lurus sekali, bro. Mantap sekali mah bro. Nice, tarik dulu, bro. Yahai. Apakah dia mencari? Oh my god, mah bro. Sepertinya kita harus ganti senjata deh. Fennec aja lah. Halo. Jangan lupa setup mah bro. Kita tidak boleh setup, oke? Okay? Maksudnya tidak boleh lupa setup. Enak banget bro. Tapi movement Oca jadi slow. Wih. Nice, good job. Nice, good job. Mana musuhnya? Woi, maju sini lo. Kalau berani. Dasar cemen musuhnya mah bro. Dia pasti lewat samping. Anjing. Ada anjing. Dasar lu main anjing tuh. Rasain tuh. Mantap sekali mah bro. Mantap, enak kali. Nice. Itu dia mah bro. Nah itu dia, sakit banget. Gila, cepet banget ya ferretnya Fennec mah bro sekarang. Pelurunya kayak cepet habis, tapi dari dulu sih. Oca malah mati. Kaget Oca tuh tadi barusan. Tapi kerasa sih mah bro asli. Nasisnya. Nice. Mantap, itu dia bro. Kasih tahu ya.
yang serem-serem. Luka kita kasih tahu serem-serem, bro. Oh no 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 no. Itu dia, bro. Cepet banget habisnya peluru. Kenapa ya cepet banget? Mana nih orangnya? Ya, udah mau muncul lagi mah bro. Ultiku buat apa dong? Padahal kau itu sangat penting sekali. Ya, maksudnya pakai perk ini penting buat kau gitu loh. Lumayan, nah, harusnya sih berpengaruh ya. Nice mah bro. Kita lihat nih. Holgi-nya. Good. Ya oke mabro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM atau game akun kalian yang pasti terjangkau dan sultan juga, tanpa harus kalian top up CP banyak-banyak, langsung aja follow Instagram and kita jubelin mabro ya. Di sana banyak banget akun-akun yang jelas pastinya aman, terpercaya, karena ya yang punya aja sendiri mabro. Atau kalian pengen ntar yang legendary tapi gak legend-legend, langsung aja follow Instagram at kita joki titiknya, nanti di joki di sana oke. Yuk, see you, ma bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.